Kali ini kita akan membuat donat menggunakan mata pisau di food processor flashy yang plastik seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita akan pastikan mesinnya terpasang terlebih dahulu. Ini ada logo, ada gambar kunci buka tutup sejajar seperti ini. Kita lepaskan, putar sampai bunyi klik seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, jangan lupa ini juga sama. Ini ada buka tutup, gambar kunci buka tutup. Sejajar, kemudian diputar sampai bunyi klik seperti ini. Langkah terakhir, mata pisau plastik ini berfungsi membuat adonan ini, bikin adonan donat supaya kalis dan sebagainya. Intinya membuat adonan supaya kalis. Cara masaknya jangan lupa, jangan kebalik seperti ini, jangan, tetapi seperti ini kita dorong klik. Nah, kita masukkan ke dalam tiang tengah ini. Kemudian pastikan kita akan tuangkan untuk tepungnya, kita masukkan semuanya tepungnya. Kita kasih sedikit air. Kemudian kita kasih minyak 2 sendok. Wah, seperti ini sudah semuanya. Langkah selanjutnya kita putar, tutup dulu, kita putar. Adonan sudah kalis, kemudian saatnya kita masukkan seperti ini. Ya, adonannya sudah kalis, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya.